ketika melakukannya. Banyak manusia.
apakah tujuan hidupnya? Oh, di dalam dunia mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya sampai menuju ke liang kuburnya. Sebenarnya menyumbang memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang
hewan sebenarnya dermawan, orang yang punya ketulusan. Dermawan sebenarnya dermawan, tidak mengharap keuntungan. Memberi 1000, mengharap 1000, itu kan ingin cepat kaya. Memberi ribuan, mengharap miliaran, sudah jelas bukan dermawan. Menipu dirimu sendiri dalam menggunakan uang. Tanyakanlah hatimu di saat memasang, mau cuci atau nyumbang. Semua orang tahu tentang perbedaan sumbangan dan perjudian. Tapi dengan sengaja membukakan mata serta menutup telinga. Kalau kemungkaran sudah diacuhkan, ini pertanda kehancuran. Maka pembangunan kan jadi bumerang kalau untuk keimanan. Dermawan, hayo para dermawan, menyumbang demi pembangunan. Menyumbang, hayo kita menyumbang, agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan disamarkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal? Dari batu ke hatimu, hai para hartawan, sampai hatimu membiarkan yang kelaparan. Orang yang lapar.
sedekah pada orang. Agar kau masih
gunung yang kukuh terpanjang. Hari itu akan diterbangkan gedung-gedung yang tinggi menjulang. Hari itu akan ditumbangkan. Selalu bergelombang. Hari
akan ditumpahkan. Langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan. Setelah aku miskin, tak berharta lagi.
hati dulu, teman-temanku setiap saat datang padaku. Sedang jaya siapapun menyanjungnya, tapi bila dia jatuh susah lenyap semua temannya. Itulah dunia yang dipandang hanyalah benda sukar dicari, teman sejati yang merasakan derita diri. Mungkin dalam seribu tak terdapat satu, hidupku kini lebih sekali karena tiada berteman lagi. Tinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Santapan cacing tanah.
panca cintana sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa mau kan datang rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia.
agama itu boleh melata. Kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti, apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu, dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Tidakkah kau lihat bagaimana langit ditinggikan, gunung ditegakkan, bumi didatarkan? Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka. Kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti, apabila kau mati, sungguh ada Tuhan sangat menggilakan. Air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu, dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Jika kau lihat bagaimana air diturunkan, pohon ditumbuhkan, dan alam ditundukkan. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka. Kepada Tuhannya dia tidak percaya. Saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Selagi kau kaya, jangan foya-foya.
bertakwa agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini, agar kau tidak menyesal di saat menghadapi lain. Hari itu marilah awan semua lima, sebelum datang yang lima, pertama jaga muda sebelum tuamu, kedua jaga kaya sebelum miskinmu, ketiga jaga sempat sebelum sempitmu, jaga sehat sebelum sakitmu, jaga hidup sebelum matimu. Banjir melanda membawa ben-
sana, mengapa taufan melanda membawa bencana? Tanyakan dirimu. Siapa yang mendatangkan banjir yang melanda? Siapa yang mendatangkan taufan yang melanda? Itulah Tuhanku. Thank you.
cerita keburukannya. Kemudian di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupu mata tiada kelihatan. Kau sibuk mencari kelemahan orang, periksa dirimu masih adakah kekurangan. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupu mata tiada kelihatan. Thank you.
siapa yang suka menggunjingkan sesamanya, berarti dia suka akan bangkai saudaranya. Jangan Anda berbuat lima. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan. Jelas kelihatan